Hai. Selamat pagi semua penonton yang berada di luar sana. Juga kepada anda yang baru saja mengikuti rancangan ini. Tidak lupa juga kepada mereka-mereka yang berada di hadapan komputer tu sampai tengah sibuk-sibuk buat LI kan. Terima kasihlah. Ha, tapi hati-hati tau, bahagian analisis tu paling penting. Buat betul-betul. Harap-harap dah lah sampai 100 muka surat. Oh ya, dan terima kasih juga kerana masih lagi setia bersama saya, VJ anda, VJ Arni. Pastinya yang akan menyinari pagi anda dan membuat anda tersenyum. Ha, biasalah, semua ni hanya terdapat di TV Glam setiap hari Rabu jam 9 pagi. Hari ini dalam segmen Alahai Sayang, kami akan paparkan mangsa-mangsa yang telah diterja untuk menjawab soalan-soalan yang telah disediakan oleh penerbit nakal-nakal kita ni. Okey, mari kita saksikan dulu video ini. Alahai Sayang. Yo bro! Yo, what's up? Ni nak tanya ni, pernah gunakan tak kamus Dewan? Yang buku tebal merah tu eh? Ni rasa-rasanya kan, dalam kamus Dewan tu ada peribahasa? Mana ada? Garanti tak adanya. Peribahasa? Entahlah babe, gua pun tak tahu. Hai adik! Hello! Ni kakak nak tanya, dalam kamus Dewan kan, ada banyak entry. Adik tahu tak entry tu apa? Entry? Mana cikgu tak cakap apa-apa pun pas entry? Selalu kita cari perkataan je, tapi entry tu apa kak? Kalau kakak nak tanya lagi kan, dalam kamus tu, rasa-rasanya apa yang ada dalam kamus tu paling banyak? Dalam kamus banyak perkataan lah. Sebab kita selalu cari perkataan kat dalam. Hello cik. Saya nak tanya ni. Kalau dalam kamus kan, rasa-rasa cik etimologi tu apa? Etimologi? Macam pernah dengar etimologi tu perkataan dalam kamus macam sakit, sakit kaki ke? Alalalah, itu dia mangsa-mangsa kita pada minggu ini. Kesialah kan, ada tu terkiak-kiak nak menjawabnya. Sabar je lah. Okey, baiklah segmen seterusnya. Seperti biasa pada setiap minggu, TV Glam akan menampilkan artis-artis wajah baru yang baru saja bertapak dan berjinak-jinak dalam industri seni muzik. Kalau penonton semua bijak laksana dan pandai-pandai tu, setelah menyaksikan segmen tadi tu, sememangnya ada kaitan dengan artis undangan kami hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Kamus Dewan atau lebih dikenali dengan nama mesra beliau, KD! Terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk datang hari ini. Selamat datang KD. Tiba-tiba bertambah pula sinar dalam studio ni. Masya Allah, berseri-seri lah saya nampak KD hari ni. Biasa je, mana ada. Okey, baiklah KD, saya nak tanya sedikit. Dengar-dengar cerita, anda akan melancarkan album sulung kan tak lama lagi. Cuba ceritakan kepada saya dan juga penonton-penonton yang berada di luar sana mengenai album anda. Sebenarnya album ni menampilkan sedikit sebanyak tentang diri saya. Yang kisah dalaman yang tersirat dah pun tersurat. Tapi apa yang penting kan, ialah album ni sebenarnya untuk setiap lapisan masyarakat Melayu. Yang nak dapatkan pemahaman dan kepastian. Jadi lepas beberapa perubahan tu, alhamdulillah dah dapat lancarkan album baru ni. InsyaAllah lepas ni ramai yang akan rasa teruja untuk dapatkan album terbaru ni. Kalau tak percaya, jom kita saksikan.
Kamus hewan ini memang banyak guna, senang diguna oleh semua. Entry, etimologi. Kalau ingin tahu, mari dengar sini. Entry, susun ikut abjad. Sebelah kata ini senang cukup panjang. Nak cari entry, kita jangan bimbang. Daripada entry, entry datang. Melaka, Johor, Jawa. Etimologi itu asal usul satu kata. Jadi lebih jelas pemahaman entry satu kata. Satu mengikuti setiap entry-entry. Memberi penjelasan agar mudah difahamkan. Boleh ada satu kata, boleh juga banyak-banyak. Pilih betul-betul jangan asal boleh banyak. Ha. Tahu guna kata, lihat contoh yang diteka. Banyak contoh ayat, jadi senang buat ayat. Simpulan bahasa, KI dan PRB. Tanam lalang, tak tumbuh padi. Kamu saja sebut perang atau perang. Nama saintifik lalang ilmu puratas lindrika. Lima tinggi tangkut, lapan tema bersatu. Dalam nyanyian lagu leksikografiku. Oh, itu dia lagu leksikografi nyanyian KD. Banyak tentang diri KD yang dipaparkan dalam video tadi. Seperti, apa tadi yang disebut eh? Apa tadi saya ingat sekejap. Oh, ya. Yeah. Seperti entry, sub-entry, takrif, etimologi, peribahasa, sebutan, contoh penggunaan kata dan nama saintifik pun ada. Ringan-ringankanlah jadi jemari anda untuk mengundi muzik videonya untuk anugerah juara lagu. Apa yang anda perlu buat? Senang saja. Typekan kod BKDJBEA3303 dan SMS saja kepada penerbit kami, Puan Hasna, yang sentiasa menunggu undian anda. Baiklah penonton TV Glam, itu sahaja yang dapat kami sajikan khas buat anda pada minggu ini. Jangan sedih-sedih, setiap perpisahan tu bukanlah untuk selama-lamanya kan? Kerana saya akan kembali minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama, iaitu setiap hari Rabu, jam 9 pagi pasti menanti anda di TV Glam. Burung Nuri terbang tinggi hinggap sebentar di atas dahan. Sehingga kita bertemu lagi, saksikan saya pada minggu hadapan. Salam sayang, salam hormat dan Assalamualaikum.
ada kedipan ada.